videonya. Oke, mungkin cukup videonya dan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembaris. Saya Dini Asmiatullah Mana, pengurus Purna Paskibraka Provinsi Jawa Barat. Buat kamu anak Paskibra dimanapun berada, ayo tonton channel YouTube-nya Kompas Ayu TV. Nah, jangan lupa juga untuk di like, subscribe, and share jika videonya bermanfaat. Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai para pembaris. Untuk kamu anak Paskibra dimanapun kamu berada, ayo tonton channel YouTube Kompas Ayu TV. Jangan lupa di like, subscribe, and share videonya jika itu bermanfaat untuk kamu. Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris. Hai para pembaris, buat kalian anak Paskibra dimanapun kalian berada, ayo nonton channel YouTube Kompas Ayu TV. Jangan lupa subscribe, like, and share videonya bermanfaat buat kalian. Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris. Baris, baik lagi bersama saya Nova Lafrian dan Bella Sonika. Dan selamat datang di Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris. Oke, di video sebelumnya kita udah unboxing ROG ya. Dan jika kalian belum tahu, videonya ada di pojok kanan atas atau bisa juga di link deskripsi di bawah. Nah, jadi kita sekarang akan unboxing lagi sesuai judul yang di bawah. Kita akan unboxing kamera Sony Alpha 7 Mark II. Oke, langsung aja, tapi sebelumnya munculin dulu barangnya. Oke. 3, 2. Nah. Ini dia. Kita udah dapat satu paket Sony Alpha 7 Mark II. Jadi sini udah banyak banget nih. Jadi kita langsung buka aja yang Sony Alpha 7 dulu ya. Langsung aja. Oke, di sini ada apa nih? Itu filter. Oh, ini filter buat ini ya, buat nutupin dari debu ya di lensanya. Terus juga ada ini buku panduan. Biasa nih buku panduan atau garansinya di sini ada banyak banget. Ini juga. Oh, ini anti gores untuk layar kaca di kameranya, guys. Terus juga di sini ini adalah charger sepertinya ya. Terus juga kita lihat buka dalamnya seperti apa, dan ini dia, di situ ada pertama bodinya dulu. Wah, ini body, aduh, ini kamera 20 juta nih kayaknya. Wah, ini udah bos banget, gila aduh. Nah, kita lihat sendiri ini bodinya. Elegan banget ini. Terus juga selain ada body, ada apa lagi teh? Ada lensa. Wih, langsung. Ini apa? Wah, ini hoodnya. Jadi hood lensa buat penutup biar panas gitu. Nah, ini langsung dikasih lensanya, jadi satu paket. Jadi ada dua, guys. Jadi ada yang mendapatkan lensa langsung dan juga ada yang bodinya aja. Ini kita beli yang satu paket. Oh, ini lensanya bagus banget. Ini gila sih. Wah. Cocok nih untuk sinematik kan. Dan satu lagi ada juga strapnya ya, guys. Tuh. Ada lagi? Ada. Oh, ada lagi ternyata, baterai ya. Baterai sama ininya. Sama untuk adapter charger-nya ya. Oh, ini dia. Nah, baterainya buka. Coba ini baterainya Sony Alpha 7 Mark II kayak gini nih. Kayak gini ya.
Nah, oke, kenapa kami memilih Sony Alpha 7 Mark II ini? Karena ini cocok banget sih buat cinematic ya. Jadi, dan juga kita akan banyak program atau konten-konten yang mengisi tentang channel Paskibra. Ya tentunya kita akan ke lomba LKBB-LKBB gitu. Pokoknya ini cocok banget, coba kita pasangkan dengan lensanya ya. Nah, jadi ini yang udah dipasang lensa dan body kameranya. Jadi kenapa sih, pertama sekali lagi ya, kenapa kita milih yang ini? Nanti kita akan jawab di setelah cuplikan ini, karena kita akan lihat hasilnya kayak gimana sih kamera Sony Alpha 7 Mark II ini. Oke, kita mungkin kita akan lihat sinematiknya dulu ya, lihat tampilannya dulu. Nah, itu dia unboxing dan sedikit review dari kita. Jadi, kalau misalkan ditanya worth it atau enggak, itu bagaimana penghasilan kalian atau kebutuhannya. Jadi, kalau misalkan kalian itu ingin melanjutkan lagi, misalkan kalian membeli Sony Alpha 7 itu untuk keperluan wedding atau channel YouTube yang pastinya menghasilkan uang, itu pasti worth it banget. Nah, oke, mungkin cukup videonya. Oke, mungkin cukup videonya, dan yang ada di kalian mungkin pasti beda nih ya, pasti beda, karena ini dia tampilan dari Sony Alpha 7 Mark II. Jadi ya seperti ini, warna tampilannya lebih kelihatan gitu. Terus walaupun di low light atau di kecerahan yang rendah, tapi masih bisa terlihat fresh gitu. Like, comment, and subscribe. Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris. Hai para pembaris, buat kamu anak Paskibra dimanapun kamu berada, ayo tonton channel YouTube Kompas Ayu TV. Jangan lupa subscribe, like, and share videonya jika bermanfaat buat kamu. Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris. Hai pembaris, buat kalian anak Paskibra dimanapun kalian berada, jangan lupa ya tonton video di channel YouTube Kompas Ayu TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat kalian jangan lupa di-share juga biar videonya banyak yang nonton ya. TV-nya anak Paskibra hanya di Kompas Ayu TV. Bye-bye. Hai para pembaris, untuk kamu anak Paskibra dimanapun kamu berada, ayo tonton channel YouTube Kompas Ayu TV. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya jika menurut kamu video bermanfaat. Kompas Ayu TV, TV-nya para pembaris.